FM Inspirasi Utama Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM FM. Semua pihak pelaksana terutamanya kementerian disaran untuk memberi tumpuan melatih golongan anak muda mengenai teknologi kecerdasan buatan AI agar negara tidak ketinggalan dalam bidang tersebut. Justeru Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata dalam hal itu pendedahan bidang latihan teknikal dan vokasional TVET harus diberi penekanan dan ditingkatkan dengan memastikan sesiapa sahaja yang berminat termasuk pelajar matafis mampu memanfaatkan program yang disediakan kementerian maupun agensi kerajaan. Sementara itu, dalam perkembangan berkaitan, kerajaan memberi tumpuan meningkatkan keupayaan kemahiran tenaga kerja tempatan khususnya dalam bidang teknologi kecerdasan buatan AI bagi menampung keperluan permintaan tenaga kerja yang akan dijana hasil daripada penerimaan pelaburan besar diraih negara. Justeru menurut Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, penubuhan Fakulti Kecerdasan Buatan AI Universiti Teknologi Malaysia UTM bakal menjadi penanda arah staf kesediaan negara dalam industri itu yang akan memberikan kesan kepada negara. Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia atau GAPENA disaran menggunakan pentas media baharu seperti media sosial sebagai saluran menghasilkan karya budaya, kesusastraan dan seni kerana ia dilihat sudah mengambil alih peranan media arus perdana. Bercakap kepada pihak media selepas merasmikan Kompleks Rumah GAPENA dan Majlis Aidilfitri bersama-sama penulis di Ibu Negara, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, pada masa sama, GAPENA turut disarankan supaya mewujudkan bentuk latihan kepada generasi baru sebagai kesinambungan kepada hasil kesusastrawan dulu dan sekarang. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri memberi jaminan permohonan GAPENA untuk mendapatkan hak milik kekal tanah rumah GAPENA yang menjadi pusat kegiatan penulis tanah air akan dibawa kepada Perdana Menteri. Universiti Utara Malaysia UUM menandatangani memorandum persefahaman MOU bersama Kementerian Agama Republik Indonesia sekaligus mengukuhkan lagi kerjasama dalam bidang pendidikan. MOU yang ditandatangani melibatkan program kerjasama akademik antara UUM dan 5 buah Universitas Islam Negeri UIN di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia iaitu Universitas Islam Negeri UIN Araniri Bandar Aceh, UIN Radin Fatah Palembang, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan UIN Mataram. Sementara itu, Naib Chancellor UUM, Profesor Dr. Muhammad Fuad Sagdan berkata, pelajar warga negara Indonesia yang terpilih akan ditaja sepenuhnya oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Biasiswa Indonesia Bangkit untuk mengikuti pengajian pada peringkat sarjana di UUM dan UIN. Sekian saja berita IKIM FM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Wow! Kapsul masa. Pada 9 April dalam tahun 2016, program Kembara Suci Iktibar Kehidupan Bersama Saudara Baru telah diadakan di Kuala Gandah, Lancang, Temerloh, Pahang. Program ini merupakan anjuran pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Cawangan Putrajaya. Penganjurannya bertujuan untuk meningkatkan lagi kefahaman saudara baru dalam melaksanakan solat qasar dan jamak, seterusnya dapat mempraktikannya dengan tepat dan sempurna.
Di samping itu, program kembali ini mampu menarik minat mereka mendalami lagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan solat. Bagi mempraktikkan solat qasar dan jamak, para peserta dibawa ke masjid kampung Mempatih Lancang dan diberi taklimat dan bimbingan oleh pihak urus setia jawi. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akib Negara Malaysia. Allahumma inna naj'aluka fi nuhur a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Pinggang asing tak boleh makan sekali, makan jemaah lagi tak boleh lah. Kena asing macam bapa kita, macam PKP yang baru ni lah. COVID kan? Jadi dia kena makan asing, tak boleh. Dia sangat macam tu lah. Perkara, saya ingat dalam ruang bicara slot channel program yang lalu pun saya bincang adanya pindaan untuk warga ke warga negara pun diturunkan daripada 21 ke 18. So, kiraannya yang dah 18 itu adalah selam sesungguhnya Allah telah menggantikan dua hari tersebut. Dua hari itu bukan hari yang Islam punya. Jadi digantikan hari tersebut dengan lebih baik daripada hari-hari yang kamu sambut. Apa dia? Hari Raya Aidil Adha. Hutang hutang dia ataupun dia nak pindahkan ataupun kosongkan, lunaskan hutang dia. Satu cara kita nak melunaskan hutang kita dengan cara kita bayar. Kita bayar. Maka bila yang macam tu kan, cik kita putar rambut lah. Macam putar rambut, lepas tu kena angin kan? Angin kan? Hammi dan Al-Hazan. Al-Hammi ni sedih pada benda-benda lepas. Dapat dibuktikan daripada beberapa perkara. Beberapa perkara. Okey. Kemudian ayat daripada sini sampai bawah sampai muka surat sebelah, ayat tu berulang. Minta maaf kerana ceritakan dia berulang. Jadi muka surat 65 kita sambung pada para sahabat. Itu semua berulang balik. Golongan apabila kita melihat ni sama ada itulah. Jadi para sahabat radhiyallahu anhu ajmain telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda wa qala
Lalu, tarikh yang baru 6 Mei 2024 bersamaan 27 Syawal 1445 Hijriah. Kalau tadi kita dah bersama dengan Pian, Luke dan juga Taizo sama-sama bawakan dengan pelbagai pengisian tu, Masya Allah. Kita akan sambung lagi lepas ni, ada rancangan lagi. Insya Allah jam 10.15 pagi ada rancangan Bicara Kitab Darah Wanita. Kemudian jam 11 pagi kita bawakan sesi sharing-sharing apa kata para asatizah yang boleh kita dengar, yang kita faham. Okay, saya akan kongsikan bersama anda dengan lagu-lagu nasyid terpilih nanti. Okay? Jam 12.15 tengah hari ada rancangan Syarak at Ikim. Boleh tonton di Facebook, juga di YouTube Ikim. Okay? Dan jom kita nak teruskan lagi dengan momentum semangat kita. Sebab ada yang bekerja bertugas dengan cara masing-masing, dengan yang terbaiklah setiap hari kan. Apapun jua, sibukkanlah diri kita ini dengan perkara-perkara yang memberikan manfaat. Apatah lagi, kita sibukkan diri kita dengan ibadahnya, dengan kerja yang dapat memberikan faedah yang terbaik dalam kehidupan kita. Okay? Jom, kita nak buka tirai dahulu bersama dengan lagu Alif Sata dan juga The Locust dan Raihan, lagunya Bismillah. Kekal bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mulakanlah kerja dengan niat yang satu untuk mendapat keredoannya. Moga segala urusan dipermudahkannya agar sentiasa dalam kebaikan. Barulah hati kita akan terasa tenang dan bersyukur dengan apa yang ada. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Buruk dan baik itu ketentuan Allah, kitalah jua yang memilihnya. Amal yang baik akan membawa ke syurga, amalan buruk menempah neraka. Hanyalah iman, amal dan juga takwa menjadi bekal dalam hidup kita. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah.
adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan penolong pegawai tadbir grade N29 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIT. Jawatan adalah bertaraf tetap dengan tempoh percubaan 1 tahun sehingga maksimum 3 tahun tertakluk kepada prestasi dan syarat-syarat yang ditetapkan. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Memiliki sekurang-kurangnya sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM, sijil tinggi agama Malaysia STAM atau diploma dalam bidang berkaitan terutama bidang reka bentuk grafik atau penerbitan publishing yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi awam atau swasta atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Antara bidang tugas, membuat reka bentuk dan reka letak bahan terbitan IKIM yang berkaitan. Membantu ketua penerbit dalam urusan sistem-sistem berkaitan buku seperti New Canvas, eCentral dan iCentigate. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 15 Mei 2024. Dengar IKIM FM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikimfm.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, IKIM FM turut boleh didengari melalui aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syafiq Saleh dan kita berada di Inspirasi Ilmu. Setiap hari Isnin jam 10 ini kita nak sama-sama dengarkan lagi rancangan yang dah pun kita siap sedia jadual kita, iaitu rancangan Bicara Kitab Darah Wanita. Anda boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube Live, di Facebook Live IKIM FM. Kita nak sama-sama bawakan perbincangan yang penuh manfaatnya, insya Allah. Lagi. Dan kita buka ruang peluang kepada anda, soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 011-29004-004. Kejap lagi di hujung siaran kita akan kita bawakan bincang-bincang ini bersama-sama dengan tetamu kita, okay? Dah pun bersedia sebenarnya panel tetamu tetap kita berada di konti ni. Masya Allah, jom kita nak mengalung-alungkan kehadiran Maulana Mansur Ismail Al-Hafiz, merupakan pensyarah dan juga mudir dari Pusat Pengajian Islam Miftahul Ulum Sri Petaling Kuala Lumpur. Assalamualaikum, Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa khabar, Maulana? Sentiasa Allah bagi kesihatan tu, syukur pada Allah SWT. Alhamdulillah kita kan dapat sampai. Orang kata tenang-tenang, kita nak sama-sama belajar menuntut ilmu, kan, Maulana? Masya Allah. Dan harapnya juga pendengar-pendengar kita pun baik-baik juga, Maulana, kan, insyaAllah. MasyaAllah. Sentiasa mereka dalam sihat wal afiat, dalam keceriaan. Allah bagi hidayah dan taufik untuk semua-semua lah, untuk sama-sama kongsi ilmu ni, kan. Betul, kan. Sebab ada yang tengah dengarkan waktu ni dekat mana tu. Jom kita meriahkan juga ruangan komen kita dekat Facebook Live, di YouTube Live IKIM FM. Sebab apa, Maulana? Ada yang sudi salinkan semula nota-nota kat situ. Kan. Dan yang dah pemula dapatkan kitab kita, sebab kita berpandukan kitab, kan, Maulana? Sekali lagi saya tunjuk ni, ha, dekat dalam Facebook, dekat YouTube Live ni. Ini dia kitab dia, Bicara Kitab Darah Wanita. Boleh dapatkan kitab ini dan kita nak buka satu-satu dalam kitab ini untuk kita belajar bab demi babnya, okay? Dan jom kita nak terus ke halaman 94, di mana ada senarai semak dekat situ. Nak semak apa sebenarnya? Kali ini kita nak bincang dalam tajuk kita, Mengenal Pasti Darah Wanita. Jom kita mulakan sesi mukadimah kita. Silakan, Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil awal bila ibtida wal akhir bila intiha. Jami sifat al-ulya wal-izza wal-kibriya. Allahumma salli ala sahibil jabinil anwar wal-qabdil azhar wal-liwai wal-kawthar wa ala alihi wa sahbihi bi'adalil hasa wad-dar bihaq. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal afdar. Ya alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, sentiasa kita belajar berterima kasih kepada Allah. Belajar berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada semua yang mana sama-sama kita dengan niat belajar.
Jadi dalam sebuah hadis kata, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tak pandai berterima kasih dengan manusia, mana dia belum pandai berterima kasih kepada Allah SWT. Jadi kita sama-sama syukur, berterima kasih kepada semua, dan ini menunjukkan kita berterima kasih kepada Allah. Mudah-mudahan Allah SWT bantu kita untuk menyelesaikan perkara yang rumit, yang susah, yang kita sangka susah. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Jadi hari ini halaman 94, dan kita masih lagi untuk nak mengenal pasti darah wanita itu cara tepat. Kita tak mau nanti datang ni kita berubah, datang macam ni pula berubah pula. Jadi kita ada satu stand. Jadi formula-formula yang perlu kita kita ingat, dan formula inilah yang akan banyak membantu kita bila datang darah tu. Jadi kita dah bermula dengan darah yang pertama sekali, darah yang keluar pada umur takriban umur 9 tahun yang belum nak lagi apa kurang daripada 16 hari ataupun kita kata 15 hari lebih nak sampai 9 tahun tepat. Okey, di sini ada checklist dia. Maknanya apa pun kalau kita nak buat permohonan pun mesti ada checklist. IC bawa, protestan, CG apa kena bawa. Macam ni juga bab darah wanita ni kita kena ada checklist. Jadi kalau datang apa pun kita checklist tu. Betul tak betul? Dari situ baru kita boleh kayu ukur kita. Kalau tidak, kita akan terkeliru lah. Okey, yang kita dah belajar. Okey, kita tengok senarai semak pengenal pastian haid yang telah dipelajari. Pertama sekali, saya selalu sebut dari segi definisi. Definisi, kaedah dan ciri-ciri haid. Jadi definisi itu, mana dia kita nak kenal pasti darah tu haid atau tidak. Misalnya satu orang, satu orang kakak datang jumpa kita. Kakak ni keluar darah, dah 7 hari. Warna dia, tak tahulah. Hitam putih, hitam merah kot. Misalnya dia. Jadi dia pun beritahu darah dia keluar 7 hari. Okey. Jadi kita pun tanya, okey 7 hari tu kebiasaan dia akan dihukuman haid. Tetapi sekarang kita nak checklist tu. Darah ni, siapa yang keluar? Kakak sendiri ke? Akak turun tanya orang lah. Ni akak tanya untuk orang. Untuk apa? Untuk anak akak. Jadi bila tanya tentang anak dia, kita kena tanya dulu. Akak, darah tadi 7 hari. Mana kalau kaedah betul dan darah tu keluar dari segi definisi, kita tengok apa dia. Keluar daripada kemaluan, betul? Tapi anak akak ni umur berapa? Dia tanya umur dewasa ke umur apa? Dia kata anak akak baru 7 tahun setengah. Dah keluar darah macam akak. Dari situ walaupun definisi betul, kaedah betul, tetapi ciri haid, kerana dia keluar bukan pada umur yang kemungkinan boleh dikira haid. Jadi kita baru saja belajar ni. Makna dia kita untuk anak-anak kita, makna dia kita kena kenal pasti dulu supaya kita nak menghukumkan haid. Walaupun kalau kita pergi buat medical check up, di sana dia akan menunjuk simptom-simptom darah haid. Tetapi ulama telah buat kajian. Jadi pertama sekali kita apa-apa pun kita tengok, pertama sekali definisi. Apa dia? Dari situ ada 3 perkara. Kalau kita tengok definisi, okey. Kita kata definisi saya tak pakai D sajalah. Mana kita tengok 3 perkara. Pertama sekali, okey, yang nombor 1. Pertama sekali, darah tabi'i. Darah tabi'i. Mana darah ni, kita kan cek darah tabi'i. Itu pun dah kupas lama dah dulu kan. Darah tabi'i, bukan darah yang baru datang. Darah tu darah semula jadi. Darah normal bagi seorang wanita. Jadi kalau nak tahu bukan darah tabi'i, misalnya darah keluar daripada tempat lain. Daripada dubur ke, daripada mulut ke, daripada telinga ke, ini bukan darah tabi'i. Takkan darah haid keluar dari situ. Jadi darah tabi'i, darah semula jadi yang satu. Yang kedua, darah yang keluar. Mana darah tu darah yang keluar. Mana darah yang keluar. Sebab apa saya dah beritahu juga dulu. Jadi maknanya darah tu darah yang keluar. Misalnya satu orang kata, saya ni keluar macam ni. Tapi dia kata, kita tak asal darah tu lah. Dia kata, tak ada. Saya memang tak ada. Lepas tu saya beli darah haid ni. Misalnya kalau boleh, dia bawa masuk.
Kan? Darah di luar, nama darah haid yang keluar. Tapi bila buat masuk, tak nama darah haid lagi. Kan? Dia menyalahi definisi. Ha, sebab tu darah haid, darah tabi yang semula jadi, yang keluar. Ha, maknanya bukan yang masuk. Ha, tu saya tulis lah. Darah yang keluar, bukan darah yang masuk. Sekarang macam-macam orang tambah darah. Kan? Tambah darah tu, kan? Tak. Kan? Maknanya darah semula jadi yang keluar daripada, satu, daripada, yang ketiga, daripada pangkal rahim. Yang ketiga, daripada pangkal rahim. Ha. Tiga, pangkal rahim. Okey, pangkal rahim. Kalau keluar selain daripada pangkal rahim, tak dikira darah haid. Walaupun simptom-simptomnya darah haid. Ha. Sebab tu kalau orang tidak ada rahim, dia tidak ada tempat nak apa kilang nak buat darah haid. Ha. Jadi mana dia keluar daripada pangkal rahim. Ha, maknanya kita keluar daripada perkataan pangkal rahim ni selain daripada rahim lah. Pangkal rahim maknanya dia kan, pangkal rahim paling ujung kan, maknanya dia kalau keluar daripada mata, daripada telinga, daripada hidung, daripada apa pun, ha, ini pun sudah kita bicarakan dulu. And, pernah ada orang tanya, sebab tu saya tulis balik, ada kata ustaz kan, kami ni kan, saya heran, dia kata sekali ni darah keluar juga kan, tapi kali ni keluar kot hidung, adakah ni darah haid? Ha, saya pergi cek simptom darah haid. Ha, saya kata memang simptom darah haid. Tetapi dari segi takrif, dari segi takrif, definisi kita, ha, darah yang keluar daripada pangkal rahim. Pangkal rahim jauh beza dengan hidung. Pangkal rahim jauh beza dengan telinga, mata. Ha, kalau keluar pada situ, maka kita tak nama darah haid. Ha, sebab jauh beza. Macam sekarang kita tengok, misalnya kita beli kereta. Dulu satu kereta Kia kan. Dia sekarang kadang-kadang, apa ni, minyak petrol tu, air tu masuk dalam minyak petrol. Kan? Tak sama. Kan? Dia tak boleh. Maknanya tempat minyak petrol, tempat minyak petrol. Tempat air, tempat air. Tempat minyak hitam, tempat minyak hitam. Sebab tu juga darah haid ni, dia ada tempat dia. Ha, sebab tu, apa ni, definisi terlalu penting. Ha, bukan sebarangan. Kemudian yang kedua, kan? Yang kedua, ni satu definisi. Kan? Okey, definisi eh. Yang kedua, kan, kita kena ada apa ni, kaedah. Ha. Kaedah lagi akan datang, kita akan belajar dengan detail. Tapi sekarang paling kurang kaedah saya panggil kaedah asas. Setiap wanita mesti mengetahui bila nama wanita, kalau umur dia mencapai 9 tahun kemarin takriban hingga atas, dia mesti tahu kaedah asas. Ataupun kalau tak mau panggil kaedah asas, kita panggil kaedah dasar. Ini pun saya dah terangkan. Jadi kaedah asas sebenarnya kita tak dua ya. Mana minimum dan maksimum. Okey. Minimum mana di 24 jam. Kurang 24 jam walaupun satu lahzah tak dinamakan darah haid. Mesti 24 jam. Mesti 24 jam. Dan maksimum dia 15 hari. Kan, 15 malam. Hari dan malam. Okey. Belakang tengah ni, kebiasaan lah kan. Kebiasaan ni, 6 ataupun 7 hari. Okey. Yang paling penting, minimum dan maksimum. Mana kita kena cek darah tu. Okey, ini cara pasti kita akan kenal bahawa ni, definisi betul, kaedah asas betul, kita nampak dah. Kita akan tahu ini darah haid, bukan darah lain. Kemudian, dia ada satu lagi yang ciri-ciri. Yang ni definisi kaedah asas ni, kita untuk orang daripada umur 9 tahun kemarin takriban, dan begitu juga sampai dewasa, sampai menepos. Sini sama ya. Kemudian satu lagi, ciri-ciri haid. Yang ketiga, ciri-ciri haid. Ciri-ciri haid. Ataupun kita panggil rumus-rumus haid. Rumus-rumus haid. Jadi untuk pertama kali, kan, untuk pertama kali, untuk wanita yang baru keluar darah daripada umur paling minimum, umur yang termuda yang kita belajar 9 tahun qamariyah takriban. Mana dah 9 tahun takriban. Takriban. Okey. Ini kalau umur dia 9 tahun kemarin takriban, mana kita faham
dia kena umur ni, umur yang kemungkinan boleh dikira haid. Kemungkinan baru boleh dikira haid. Jadi, ini tiga perkara. Mana ada satu, definisi. Yang dua, keadaan asas. Yang ketiga, ciri haid. Mana A lah yang pertama. Yang pertama, 9 tahun. Qamariyah, takriban. Mana ada takriban ni kurang daripada 16 hari. Kurang daripada 16 hari. 16 hari. Sebelum mencapai 9 tahun tepat. 9 tahun tepat tahdid. Ataupun boleh kita kata 15 hari lebih tapi kurang daripada 16 hari. Walaupun kurang daripada 16 hari, walaupun sedetik, itu pun dikira. Ini semua ada dalil ya. Jadi mana kalau kita tengok tiga perkara macam ni, maka kita akan dapati syarat tepat kita akan menghukumkan sebagai darah haid. Misalnya kita buat contoh. Contoh yang kita boleh baca, tapi saya buat contoh di luar ni. Okey, saya pandang balik ya. Okey. Jadi seorang wanita melihat pertama kali keluar darah ni 9 tahun tepat lah, 9 tepat, 9 tahun tepat. Okey. Ini kita letak takriban yang kita buat. Okey. Jadi di sini bila seorang wanita melihat darah dia keluar, kita kata wanita A. Wanita A keluar darah dari sini. 5 hari. Okey. Wanita B melihat. Wanita B dia keluar darah dia. 5 hari. Sini. Wanita C. Melihat darah dia keluar. 5 hari dengan 5 hari. 10 hari. Dia keluar darah dia. Wanita D. Wanita D, dia keluar darah dia, keluar darah dia, 23 jam. Okay. Jadi kalau kita tengok wanita A. Wanita A, darah dia keluar ketika umur dia, lagi kurang daripada 16 hari, nak sampai 9 tahun tepat. Mana dia? Dia keluar pada umur ni. Jadi pertama sekali apa checklist dia? Checklist dia kita ingat kan? Definisi, kita kata definisi. Okey, definisi darah tabi'i. Darah ni keluar daripada kemaluan dia. Mana darah tabi'i yang keluar. Bukan yang masuk. Kemudian daripada pangkal rahim. Betul definisi dia. Maka kita kata betul. Kemudian kaedah dia. Kaedah dia apa dia? Tidak kurang 24 jam. Tidak lebih 15 hari. Maka kaedah dia pun betul. Okey. Kemudian ciri. Ciri kita tengok darah ini keluar ketika umur dia baru mencapai pada umur takriban sebelum sampai 9 tahun tepat. Umur takriban sudah dikira masuk 9 tahun. 9 tahun. Jadi kalau datang darah kat sini, pada kawasan ini, mana yang kurang daripada 16 hari, kurang daripada 16 hari ataupun 15 hari lebih ini masa ni dipanggil masa kemungkinan boleh dikira sebagai haid. Ni takriban ni, mana takriban kat sini ialah masa kemungkinan masa kemungkinan yang boleh dikira haid. Dalam bahasa Arab dia zamanu imkanil haid, boleh dikira haid. Kalau betul definisi dia, kaedah betul dan ciri betul. Okey, sekarang kita tengok darah ni keluar, betul tak? Definisi dia betul, kaedah betul, ciri dia keluar kat sini. 5 hari ni berada pada kurang daripada 16 hari. Maka ciri pun betul.
Maka di sini barulah kita namakan dia darah ini sebagai darah haid secara tepat. Bukan pakai agak, bukan dengan orang cakap, tapi kita betul lah. Definisi ada betul, kaedah betul, ciri betul. Jadi tak terpesong. Sebab tu, kita jangan tengok siapa, kita tengok panduan daripada garis panduan, formula-formula. Kawaid-kawaid yang dibuat kan. Definisi, kaedah, ciri. Cuma kaedah nanti kita akan bahaskan lagi kan. Ciri. Ini baru ciri yang pertama, 9 tahun takriban. Kalau contoh B. Contoh B kita tengok, contoh B, darah dia keluar, definisi memang keluar daripada kemaluan. Betul. Kemudian kaedah. Tidak kurang daripada 24 jam, tak lebih 15 hari. Betul. Kemudian ciri atau rumus haid. Kita tengok darah ini keluar. Darah ini keluar bukan pada masa. Darah ini keluar. Ini bukan masa takriban. Misalnya 20, 19, 18, 17, 16. Sebelum masuk tang takriban. Mana ini masa. Apa dia? Masa yang tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin dikira haid. Dikira haid. Masa yang tak mungkin dikira haid. Okey? Jadi di sini kalau kita tengok, definisi betul. Kaedah betul. Tapi ciri darah ni keluar bukan pada masa yang boleh dikira haid. Walaupun simptom nampak macam betul, tapi dia bukan ciri. Oleh kerana dia bukan ciri, maka tidak dinamakan bukan haid. Walaupun darah ni darah tabi, walaupun ni kaedah betul, tapi ciri dia keluar, makna dia bawah daripada takriban. Mana takriban sampai ni lah. Sekarang ni ada yang berlaku. Dulu kita tak mustahil berlaku darah keluar ni. Tapi zaman sekarang, apa yang tak mustahil? Banyak yang mustahil keluar. Sekarang ni, kanak-kanak memang ada lepas bersalin pun ada yang keluar darah. Bukan mak dia keluar darah, tak ada masalah. Anak tu boleh keluar darah. Jadi kalau kita ada garis panduan, makna dia bukan masa dia, maka ini tak dikira darah haid. Okey, kemudian C. C. Jadi macam tu juga kita cara penyelesaian. Kita tengok sini C. Kita tengok definisi. Ini 5 hari. Ini 5 hari. Pada 10 hari kan? Ini 10 hari kan? 5 hari, 5 hari. Mana 5 hari pertama definisi betul. Pasal ini takriban kan? Kaedah betul. Tidak kurang 24 jam. Tapi ciri dia tidak betul. Maka tidak dinamakan darah haid. Tak nama darah haid. Kemudian yang 5 hari ni, yang lepas tu kan, yang selepasnya kita cek balik. Ini definisi betul, kaedah betul dan ciri pun betul. Maka nama darah haid. Walaupun dia keluar 10 hari, 5 hari yang pertama yang di luar. Ini kita kata qabla zaman imkan haid. Sebelum masa yang mungkin dikira sebagai haid. Ini semua contoh ada dalam kitab. Sebab tu saya kata kena dapatkan kitab yang boleh tengok ni. Ni saya ringkaskan kan. Supaya kita boleh genjak lagi kan. Jadi okey. Kemudian contoh D. Contoh D kita tak bawa sikit. Dah masuk situ. Contoh D. Contoh D. Contoh D. Okey. Contoh D di sini. Kita kata darah ni keluar 23 jam. Walaupun definisi betul, keluar daripada kemaluan. Kemudian kaedah. Kaedah tidak betul. Kenapa sekurang-kurang haid 24 jam. Tapi ciri, ciri betul. Keluar pada umur takriban. Betul. Tapi tidak dinamakan haid. Mana dia dalam bab ini, dia kena betul definisi kaedah dan ciri. Allah Akbar. Sebab apa? Kadang-kadang, sebab apa saya nak beritahu sini, kadang-kadang jawapan tu dijawab dengan kaedah. Ada jawapan dijawab dengan definisi. Ada jawapan dijawab dengan ciri. Misalnya satu orang yang saya katalah tadi, misalnya dia keluar darah kok hidung. Walaupun simptom dia darah haid. Hitam 7 hari. Tapi, kalau kita pakai kaedah, kita akan kata darah tu darah haid. Tak kurang 4 jam, tak lebih 15 hari. Kemudian, kalau kita kata, ciri, dia keluar pada takriban. Kita akan kata darah haid. Tetapi kita tengok definisi. Darah yang tabi'i, mana ni bukan darah tabi'i keluar kat hidung.
yang keluar daripada pangkarim bukan pangkar hidung. Mana si apa ni definisi tidak betul. Jadi ada jawapan yang dijawab oleh definisi. Ada jawapan cukup dengan kaedah. Ada jawapan cukup dengan ciri. Tapi saya tunjuk tiga-tiga untuk tahkikkan bahawa kita punya jawapan tu betul. Kemudian daripada sini, kemudian daripada A, kan. Okey. Saya pandang balik kan sini sikit eh. Definisi kaedah ciri betul. Kan. Okey. Kemudian kan kita tengok bab suci dia. Kejap lagi kita akan masuk bab suci, kan. Kemudian di sini kalau wanita A dia keluar pada umur takriban 5 hari. Mana pada umur takriban suci dia hanya ada lagi baki 10 hari saja. 10 hari. 10 hari. Bermakna 5 hari haid, 10 hari suci. Seandainya di sini keluar darah lagi lah. Misalnya kita kata lepas 9 tahun tepat ni keluar darah lagi. Kita kata 10 hari. Mana suci dia hanya akan terbentuk di sini hanya 10 hari. 10 hari. Yeah. Tapi kalau kita kata suci dia di sini, misalnya kita tak contoh, tak kat mana kan? Contoh, sepadam, bawalah. Misalnya saya letak sini, satu orang wanita, contoh E, contoh E. Dia keluar, apa ni, suci dia, dia kata, 15 hari kat sini. 15 hari kat sini. Semua habis. 15 hari waktu takriban. 15 hari. Tapi darah dia keluar sebelum ni 24 jam. Mana kalau kita nak gabungkan diri 16 hari, haid 5 hari, 24 jam, ni tak boleh. Kenapa tempat tu, tempat yang ada pada takriban ini hanya untuk 15 hari lebih. Kurang daripada 16 hari. Tapi ini 16 hari. Tak boleh. Pasal sebab tu dalam kitab akan kata, tempat ini ialah tempat yang tidak boleh meloloskan atau menteluskan haid dan paling kurang haid sehari semalam dan suci 15 hari tak boleh duduk sekali. Pada dia tak cukup, tak muat. Jadi mana dia syarat nak kata haid atau suci dia mesti kurang daripada 16 hari. Makna 15 hari lebih boleh kan. Okey. Jadi makna dia suci kat sini, suci yang hanya dimaafkan diberi kelonggaran untuk kanak-kanak yang berumur takriban. Bukan suci ini untuk wanita dewasa. Tapi sekarang puan-puan yang di luar sana, apa ramai yang telah mengatakan bahawa darah apa suci dia kurang daripada 15 hari. Jadi mungkin satu sebab dia tak belajar, dia kata boleh kurang. Yang kedua, mungkin dia tak belajar juga tetapi dia telah ambil suci kanak-kanak. Mana dia jadi kanak-kanak lah. Jadi ini cara saya nak bagitahu senarai semak pengenal pasien haid. Tengok definisi kena betul, kaedah kena betul dan ciri. Yang kita baru belajar ciri yang pertama dari segi umur 9 tahun qamariyah takriban. Jadi kalau orang tanya takriban, kita boleh terjemahkan dia qaraba yuqaribu takriban, masa yang menghampir nak sampai 9 tahun tepat, iaitu kurang daripada 16 hari, atau dengan lain perkataan setengah kita kata apa ni 15 hari lebih sikit kan. Mana dia tak sampai 16 hari. Boleh lah, dua-dua boleh pakai. Ada okey wallah ya, insyaallah okay, kita tenang sekejap bagi mana rehat sekejap. Okey, kita akan sambung lagi selepas ni untuk kita fahamkan lagi ciri-cirinya dekat situ insyaallah. Okey, kita akan kembali selepas ni untuk anda. Kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp Konti 011-2904-004. Berehat seketika, kembali selepas ini. Masjid Putra. Masjid Putra didirikan pada 22 Zulkaedah 1419 Hijrah bersamaan 9 Mac 1999. Ia menjadi mercu tanda wilayah Persekutuan Putrajaya. Masjid ini dinamakan Masjid Putra sempena Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Kedudukan masjid ini bersebelahan dengan dataran Putra dan bertentangan dengan blok Perdana Putra. Dari arah masjid ini dapat dilihat pemandangan indah Tasik Putra dan kawasan sekitarnya.
sebahagian besar kawasan masjid dikelilingi oleh tasik, menjadikan masjid ini kelihatan terapung-apung di atas air seperti Masjid Tengku Tengah Zahara di Terengganu dan Masjid Tanjung Bunga di Pulau Pinang. Bezanya, kedua-dua masjid ini dibina berhampiran dengan laut, manakala Masjid Putra dikelilingi oleh tasik. Konsep reka bentuk Masjid Putra ini berdasarkan kepada seni bina Parsi zaman Kerajaan Safawi. Seni bina dan reka bentuk kubahnya menonjolkan ciri-ciri masjid tradisi yang mudah dilihat di Timur Asia. Ketinggian keseluruhan masjid ini menyamai bangunan 21 tingkat. Ia terdiri daripada 4 aras termasuk bumbung yang mempunyai fungsi masing-masing. Dewan Solat Utama boleh memuatkan bilangan jemaah seramai 8,000 orang pada satu masa. Pintu masuknya mempunyai reka bentuk berdasarkan struktur binaan di Isfahan. Puncak kubah dihiasi dengan mercu tajam yang mengarah ke langit. Dewan Solat Wanita berada di aras satu yang boleh menampung seramai 2,000 jemaah. Uniknya, kubah Masjid Putra berwarna merah jambu dan reka bentuknya berasaskan arabes, iaitu ukiran berkonsepkan tumbuhan seperti yang terdapat pada kubah-kubah masjid di Mesir. Ukiran dan hiasan dalaman kubah dan masjid ini pada keseluruhannya diilhamkan berdasarkan seni ukir tempatan. Selain daripada kubah yang menjadi tarikan pada Masjid Putra ini, bahan daripada kayu cengal yang menjadi pilihan untuk pintu, jerejak dan pemidam pada masjid ini telah berjaya menghidupkan seni ukir Melayu berteraskan ajaran Islam yang menonjolkan semangat persaudaraan dan keharmonian sesama insan. IKIM FM memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Taizo Alexander, Luke dan Pian di Inspirasi Pagi. Contoh klasik ya, contoh klasik. Kau jangan bagi tahu orang tau. Jadi tuan-tuan pun hati-hati. Setiap Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Bintang-bintang di langit bersinarlah dengan cahayamu. Terus setia bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Melaka 89.5. Kembali bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Saya Syafiq Saleh dan kita berada di rancangan Bicara Kitab Darah Wanita. Dan anda boleh tonton sekarang di Facebook Live, di YouTube Live IKIM FM. Kita akan sama-sama berbincang bersama dengan tetamu kita, iaitu Maulana Mansur Ismail Al-Hafiz, merupakan mudir merangkap pensyarah dari Pusat Pengajian Islam Miftahul Ulum Seri Petaling Kuala Lumpur. Bincang kita dalam kitab Bicara Darah Wanita ini dari syarahannya, iaitu Izalatul Iltibashar Tuhfatul Aizah. Baik, kita bincang dalam tajuk kita mengenal pasti darah wanita. Maulana, kita sambung lagi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan kita daripada penerangan tadi, mana dia untuk mengenal pasti, kan, kita tak payah goyang lagi bila kita tengok darah kita, definisi betul, kaedah betul dan ciri-ciri. Antara ciri yang pertama yang baru kita tekankan dari segi umur 9 tahun qamarah takriban. Jadi itu contoh semua boleh baca sendirilah. Saya dah letak dalam contoh muka surat 93 daripada A, B, C, D dan E. Semua ada, boleh baca sendiri. Cuma di sini yang kita tengok macam ada persoalan yang ditanya. Saya tengok ni ada soalan yang ditanya. Dia kata kalau keluar darah daripada sebab dia berkhitan bagi lelaki, adakah ni darah haid ataupun apa? Sekarang ni kalau kita tengok definisi, darah tabi'i semula jadi yang keluar daripada pangkar rahim. Kalau laki mana ada pangkar rahim? Itu namanya darah tu bukan darah haid. Jadi darah tu apa dia? Itu kalau keluar darah, itu najis. Itu saja. Dia tak bukan, walaupun keluar kita tengok warna hitam ada-ada semua, tak dinamakan darah haid sebab dia bukan pangkar rahim. Dia nama apa? Zakar. Walaupun dia berkhitan, keluar darah. Darahnya apa? Bukan darah haid. Walaupun banyak, tak boleh. Walaupun keluar seminggu, tak nama darah haid. Itu tetap bukan darah haid. Darah rosak. Itu darah rosak yang mana untuk lelaki. Dan dia hukum najis. Ya? Hukum najis ya? Tak nama apa-apa itu kan? Okey, kemudian kita beralih kepada muka surat 98. Sebab contoh-contoh ni boleh tengok sendirilah. Kita jimatkan masa kita. Faedah. Faedah. Di dalam kitab Hasyiah Jamal,
ini kitab yang besar lah. Ini kitab besar ni kan. Menyatakan jika darah keluar sebelum umur takriban. Apa maksud dia? Sebelum umur takriban yang kurang 16 hari nak sampai 9 tahun tepat. Makna dia daripada sebelum tu lah. Makna yang saya tulis dalam rajah ni. Masa yang tak mungkin boleh dikerahin. Makna qablu, kan? Qablu zaman yang imkan ni. Masa yang tak mungkin boleh dikira haid. Tak boleh kira haid. Walaupun definisi betul, kaedah betul. Jadi bukti bukan saya cipta. Ini dalam kitab Hasyah Jamal menyatakan seperti Raja 3A. Boleh tengok ke depan nantilah. 3A saya tulis tu. Mana sebelum umur haid takriban. Kemudian berterusan keluar sampai masuk kepada umur haid. Macam contoh yang kita tulis ni, iaitu C kat sini. 5 hari sebelum, 5 hari selepas. Mana umur takriban. Mana 5 hari bukan haid, 5 hari adalah haid. Maka darah yang keluar sebelum umur haid itu. Sebelum umur haid, ingatlah, sebelum umur takriban. Kalau takriban, ialah umur haid. Allahu Akbar. Bermula sebelum genap 9 tahun tahdidan. Itulah darah haid. Dengan dua syarat yang lepas. Jangan lupa. Mana definisi dengan kaedah. Contohnya ketika umur 9 tahun. Kurang 20 hari sudah keluar darah. Selama 20 hari. Maka 5 hari yang awal itu. Ialah darah istihadah. Ataupun panggil darah rosak. Ada ulama' kata dia panggil darah rosak. Kerana belum mula haid lagi. Ada ulama' kata. Umar Ta'akhir kata, sama ya hukum dia. Nak panggil darah rosak boleh, panggil darah istihadah boleh, darah fasad, darah fasid, semua sama. Hukum dia sama. Jadi, mana ada, itu perbahasan ulama' dulu, dia ini pun nak dia sendiri panggil nama pun dia kaji habis. Tapi kita ni, mudahkan dah, yassiru wala tu'asiru, nama jangan bergaduh lah. Jadi, mana ada yang sudah keluar selama 20 hari, maka 5 hari yang awal itu adalah darah rosak, kemudian 15 hari yang akhir untuk genap 9 tahun itu adalah darah haid. Darah haid. Okey, itu boleh tengoklah. Ini mana ada salah satu ciri umur 9 tahun takriban ini merupakan salah satu daripada ciri-ciri haid. Jadi saya dah terang definisi kaedah ciri dia ada banyak. Ciri mana rumus haid. Pertama sekali untuk kanak-kanak mesti 9 tahun khamarah takriban. Kalau keluar bawah tu tak ada. Ini ciri yang pertama. Nanti akan datang susuli ciri yang kedua. Okey. Okey, kita tengok apa ni huraian rajah 3A. Seperti mana contoh C yang saya buat ni. Midah baru pertama kali melihat darah keluar daripada rahimnya. Ini tidak ada kaitan orang hidup orang mati ya. Ni hanya ni bubuh ni sebagai mudah bagi faham . Dia melihat darah keluar selama 20 hari. Bermula dari 11 hari bulan. Iaitu 20 hari lagi sebelum usianya genap 9 tahun tepat. 5 hari daripada tempoh tersebut. Iaitu dari 11 hari bulan sehingga 15 hari bulan. Tidak berada dalam lingkungan 15 hari. Qabla zaman imkan al-haid. Mana dia kita panggil? Sebelum masa kemungkinan boleh dikira haid. Sebelum genap 9 tahun, yakni menepati kaedah tetapi menyalahi ciri haid. Oleh itu, darah yang keluar selama 5 hari tersebut ialah darah rosak. Dan tempoh 15 hari dari 16 hari bulan sehingga 32 hari bulan yang berada dalam lingkungan 15 hari. Sebelum genap 9 tahun tepat ialah masa kemungkinan haid. Kita panggil zamanu imkanil haid. Macam tadi, qablu zaman imkanil haid kan? Ini tadi sebelum. Ini masa yang berada dalam mungkin boleh ke haid. Macam mana boleh mungkin jadi haid? Bila definisi betul. Kaedah betul. Ciri betul. Bukan masa tu tapi minta tepat kan tak? Jadi itu semua kita kena lihat. Justru tempoh 15 hari tersebut ialah dalam masa kemungkinan haid. Yaitu menepati kaedah dan ciri haid. Sebenarnya pada masa takriban ini tidak boleh memuatkan haid dan suci 15 hari serentak. Mana kita ambil takriban, mana kita kata kita faham kata takriban, misalnya kita kata takriban macam ni, mana takriban kat sini dia boleh kurang daripada pada 16 hari kan. Kalau kita kurang 16 hari kan. Jadi ataupun 15 hari lebih kalau kita nak masukkan sekali semua. Haid dan suci. Yang paling kurang, haid paling kurang sehari semalam. Suci paling kurang 15 hari.
maka tak boleh. Ni mana sebab itulah dia kata masa ni ialah masa untuk kanak-kanak yang mana haid dan suci tak boleh cukup. Mana suci paling kurang 15 hari tak. Haid dia paling kurang 1 hari tak boleh lah. Jadi kena kurang tu. Sebab tu dia kata ni, oleh itu kan, ia dimaafkan. Mana dia kalaulah dalam sini haid dia sehari semalam, suci dia 14 hari, dimaafkan. Kalau haid dia 5 hari, suci dia tinggal 10 hari, dia dimaafkan. Diabaikan dan tidak diambil ke. Tak apalah kanak-kanak. Kalau orang tua tak boleh. Umur lepas 9 tahun tepat, mesti 15 hari suci. Kalau 15 hari suci tidak ada kat situ, ni ada problem kat situ lah. Mana sama ada dia dalam menyempurnakan baki suci yang belum cukup, ataupun yang bab istihadah 7 pembahagian yang lagi akan datang. Walaupun oleh itu dimaafkan, diabaikan dan tidak diambil kira, walaupun umurnya belum sempurna 9 tahun tepat tahdidan. Ni kitab banyak. Sebab tu dalam bahasa Arab dia kata faitasamahu qabla tamamiha bima la yasuh haidan wa tuhran. Maka ditasamuhkan, tak diambil kira, mana dimaafkan sebelum umurnya sempurna, mana umur takriban tu belum sampai 9 tahun tepat tapi sudah dikira masuk 9 tahun. Maka dimaafkan. Sebab tu suci boleh kurang, bahkan wajib kena kurang daripada 15 hari. Tak boleh 15 hari, kena kurang. Sampailah sedikit sekalipun. Yang tak boleh kurang daripada 15 selepas 9 tahun tepat. Allahuakbar. Ya. Kita faham di situ, Maulana. Dan kalau kita lihat satu persatu sebenarnya bila belajar tentang takriban ini, dia melibatkan daripada kanak-kanak yang mungkin usianya muda dan nak meningkat ke dewasa. Ada juga ibu ayah yang bertanya, Maulana, macam mana kalau kita nak melengkapkan anak-anak kita ini dengan bab-bab kebersihan, dan bab-bab memberikan kepada mereka kefahaman supaya untuk pengurusan hidup, pengurusan diri. Bagaimana, Maulana? Jadi itulah mana ada untuk kanak-kanak yang bermula daripada 9 tahun tepat, sebenarnya pengurusan dia ibu bapa kena ambil daripada awal lagi, daripada kecil lagi. Jangan tunggu sampai takriban baru nak jaga. Dan sebelum tu lagi dia dah, mak dia dah mula latih dia cara nak apa, nak beristinja semua tu kan, dah bagi tahu dah. Sampailah bila umur dia nak mula nak masuk tu, umur dia dah buat pengajian, dah bagi tahu kalau ada darah keluar macam mana patut buat kan. Jadi mak tanda tu bagi tahu kat mak, nanti mak akan apa, mak akan buat apa ni, buat kalender, mak akan tulis tu, mak nak kira darah ni. Mana kalau darah keluar, mana dia mak dah prihatin, mak dia akan bagi tahu anak dia dah mula dewasa. Dari situ dia dah dapatkan panduan dah. Kemudian di situ dia kena belajar bab-bab taharah kan. Tapi sebenarnya taharah ni kena belajar awal lagi. Lepas bila sampai 9 tahun tepat, lebih mudah lah. Dia dah jadi wanita dewasa, maka dari situ mak dia dah boleh didik dah. Kemudian kena latih kan. Kadang-kadang ada wanita bila mak dia tak ambil berat, bila kanak-kanak tu umur 9 tahun dah keluar darah, dia pun tak tahu, dia tak cakap kat mak dia. Sampai satu kata darah dah keluar, baru dia bagi tahu mak dia. Mak dia tanya, bila darah tu keluar? Dia pun tak tahu nak cakap. Ataupun mak dia marah, ni adik ni pi darah pi kat mana? Pi buat apa? Pi jumpa lelaki mana ni, buat apa ni? Mak dia pun macam tu juga. Jadi sepatutnya mak dia dengar tu, dia dah latih. Maka mudahlah dia buat garis panduan, dia ada kalender dia, buku dia. Dia bagi tahu kepada anak dia, dia tunjuklah. Kalau ada darah, bagi tahu mak, kita tanda. Ni latihan dia. Lepas tu mak tengok darah ni keluar kat mana. Itu dia bagi definisi dia belajar. Kemudian kaedah mak dia tolong kira, mak dia pun ajak. Jadi mak nak ajak macam mana kalau dia tak belajar? Mak kadang-kadang pun tak tahu. Jadi kita minta lah sekarang ni oleh Alhamdulillah, ibu bapa ambil prihatin. Selalunya ibu bapa tak prihatin bab ni, dia prihatin bab lain. Bab makan, minum, pakaian semua. Bab nak sekolah betul lah.